Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Abi Umar, channelnya Orang Hulu Sungai. Pada kesempatan kali ini kita akan mengganti air radiator mobil Daihatsu Loxio ya. Seperti apa cara pergantiannya? Yuk simak videonya sampai habis. Langkah pertama kita akan mencari penutup untuk pembuangan. Jadi penutup pembuangan air radiator ada di bawah, tepatnya bagian penampungan air radiator. Jadi kita cukup melepasnya dengan menggunakan tang ya. Tinggal kita putar, maka setelah bisa akan lepas sendiri. Masih ada campurannya, ada masih ada abang-abang ya Allah. Yang ada habis kan semua kok. Kalau nya di sini besar sesuai garis polnya. Iya. Nah, sewaktu ngisi ini dibuka dulu. Ya. Sampai habis. Biasanya kalau di dalam itu kunci berapa tuh? Hah? Kunci berapa? Apanya? Nyetel angin lah. Nyetel angin mana? Hah. Bisa. Alasannya bunyi kotorannya. Itu itulah. Berarti kalau yang baru belum lah. Belum. Biasanya ada serat ada dekinya di dalam. Apalagi tajir dia juga. Iyalah. Coba buka ini. Lihat. Ini ada busukan akhiran. Ini dia udah tahan. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Malasnya makanya emang ada suara nambah ini semalam tuh. Dia menambah ini. Pas mampu waktu. Temennya besi gak ada. Besi kering. Kering. Terus yang ulang. Ya, murni kok. Ini biasanya diangkat aja langsung. Langsung aja angkat. Nah. Wih. Kuning. Kemana sih? Curang gak?
biasanya habis kan 5 liter nih? Habis gak bisa? Biasanya pas-pasan loh. Sampai angka garis pol. Ada ya, maklah. Udah banget nah. Iya. Kan mau kayak dia mau kopi pakai tangan lu kan gitu. Eh. Kalau di situ ya di satel situ keluarnya. Keluar. Ini di satel tahu menuju ke Pak. Oh, itulah. Ini ambil overhead mana lah. Ini ada timbul uap. Timbul uap sini. Oh, mau uap. Ya, kayak buru nek sini. Eh, iya, keluar angin. Itu overhead. Berarti pak-pakan kopnya itu pecah. Oh. Jadi pak-pakan itu turun mesin. Berarti kalau suah overhead di sini bakal luar gue. Ini ya. Kalau ini? Ini. Ini bisa keluar lah. Aman aja lah. Aman aja. Kalau banyu nak sebelumnya bang ada terganti kan? Hah? Ada terganti otomatis kan? Semuanya dingin. Kalau memang sudah habis keluar kan? Sampai apabila nih ini tutup. Biasanya ada nih anginnya keluar dulu. Soalnya kan terkuras habis itu. Berarti landakannya gini aja mang. Berarti selangnya yang halus ini. Baik. Oh, selang jigeran yang ini ya, sarangannya ini lah ya, sarangannya itu berarti baik. Tadi dia ibaratnya itu yang sandet-sandet, nyamunya sandet otomatis ada angin ya. Nah, habis terkuras terluar anak turun, tersumbat iya. Nah, diputar lagi anginnya naik, masuk ke kop keluar di sini. Jadi kalau nya normal, biasa aja gini ya, semenit lah diamkan. Kalau nya ada angin, dah, jadi normal dah. Kalau nya sarang wanginya tuh ada tersumbat. Oh, walaupun ada inilah, ada bocor nang ya, ada bocor kantor, tersumbat. Karena apa? Oleh karena tensi baju biasa, baju biasa. Sudah selesai.